Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala Abil Qasim Muhammad ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Dalam perjalanan amal soleh kita yang dibawa dua orang malaikat menembus langit yang tinggi, amal soleh kita akan ditolak di langit yang pertama, di langit dunia, kalau kita menyimpan dengki. Pada langit yang kedua, amal kita ditolak karena kita senang mempergunjingkan orang lain, senang melakukan ghibah. Pada checkpoint yang ketiga, amal kita dirubah, amal kita dilemparkan lagi ke bumi kalau kita diketahui berbuat zalim kepada sesama, yaitu merampas harta orang lain secara batil. Pada checkpoint yang keempat, amal kita tidak diterima karena kita berkhianat kepada Allah, Rasulnya, dan sesama manusia. Pada langit yang kelima, amal kita ditolak karena takabur. Dan malaikat berkata, "Rudda alaih," tolakkan amal itu, lemparkan amal itu ke bumi. Kalau kelima hal itu dilakukan, kalau ada orang yang sudah berhasil lolos, dia tidak dengki, dia tidak ghibah, dia tidak berkhianat, dia tidak berbuat zalim, dia tidak takabur, maka amalnya naik ke langit yang keenam. Pada langit yang keenam itu, ia akan diperiksa lagi dengan pemeriksaan yang lebih ketat lagi. Ia berkata, para malaikat itu berkata, "Rudda alaih," tolakkan oleh kamu amal itu, kembalikan dia ke bumi. "La yataqabbalallahu minhu wa da'anahu," Allah tidak mau menerimanya dan Allah melaknatnya. "Fa innahu mura'in yura'i bi'amalih," karena dia melakukan amalnya dengan riya. "Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada aku supaya aku tidak meloloskan amalnya orang yang riya." Inilah yang dimaksud di dalam firman Allah, "Yura'unan nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila." Dia melakukannya itu karena ingin dilihat manusia, dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Dalam surat An-Nisa ayat 142, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala harramal jannata ala kulli mura'in." Sesungguhnya Allah ta'ala mengharamkan surga kepada orang-orang yang melakukan amal ibadahnya itu dengan riya. Dan apa yang disebut dengan riya? Riya ialah melakukan amal tidak untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi untuk diperhatikan oleh manusia. Dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma alamatul murai fa arba'atun," tanda dari orang riya itu empat. "Yahrusu fil amali lillahi idha kana indahu ahadun wa yaksulu idha kana wahdah." Orang ciri amal yang riya itu yang pertama ialah dia bersungguh-sungguh dalam beramal, "idha kana indahu ahadun," apabila di sampingnya ada orang lain. Jadi dia beramal untuk manusia, dia beramal untuk diperhatikan oleh orang lain, dia beramal tidak untuk Allah, tapi misalnya untuk kepentingan politik yang tertentu. Dia lakukan salat berjamaah, salat subuh, istighosah, atau berkumpul di masjid, tidak untuk Allah, tetapi
untuk membesarkan kelompoknya, untuk membesarkan dirinya. Itu ciri yang pertama. Tanda yang kedua, wa yakhrusu fi kulli amrihi 'ala al-mahmada. Tanda riya yang kedua ialah dia dalam setiap pekerjaannya mengharapkan adanya pujian dari manusia. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi, wa yuhsinu samtahu bijuhdih. Dia berusaha memperbaiki citranya, memperbaiki penampilannya di hadapan manusia. Itu tanda-tanda riya. Dan riya akan menghapuskan dan bahkan menjerumuskan orang yang salat ke neraka. Di dalam Al-Quran, orang salat akan dilemparkan ke neraka hanya karena riyanya. Fawailu lil musallin alladhina hum yura'un. Fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun walladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.